Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatannya kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim sampai kepada iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim beriman ya, kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim meyakini bahwa para malaikat itu adalah makhluknya dan hambanya yang mulia. Jadi para malaikat itu adalah makhluk Allah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala takhadar rahmanu walada subhanahu bal 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Rob yang maha pemurah telah mengambil anak, atau Rob yang maha pemurah telah mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya ya, malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ya. Jadi kata Allah SWT, Subhanahu bal ibadun mukramun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat, berbeda dengan manusia. Ya. Kalau malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang taat melaksanakan perintah Allah, ada pula yang membantah, tidak mau, bahkan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malaikat semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim juga meyakini bahwasannya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. Jadi kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Kemudian jin diciptakan dari nyala api, ya, setan itu dari nyala api, iblis, ya. Kemudian malaikat ini kata Rasulullah SAW diciptakan dari cahaya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lahu. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari nyala api. Dan Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi Nabi sudah menunjukkan bahan penciptaan manusia, jin dan para malaikat. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari yang api, dan Allah Subhanahu wa Taala menciptakan manusia ini dari tanah. Ya. Adam itu diciptakan dari tanah. Kita semua juga berasal dari tanah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka seorang muslim mengimani, meyakini, membenarkan, ya, akan apa? Makhluk Allah SWT, malaikat ini diciptakan dari cahaya. Kemudian seorang muslim meyakini bahwasanya Allah SWT itu memberikan tugas kepada para malaikat. Jadi masing-masing malaikat itu diberi tugas ke Allah. Ada yang tugasnya adalah menjaga para hambanya, ya, selalu mengikuti bersama dengan hambanya, dengan manusia maksudnya, ya. Ada yang bertugas mencatat amal-amalnya, kebaikan dan keburukannya. Ada yang ditugaskan oleh Allah menjaga surga dan neraka. Ada yang juga oleh Allah SWT ditugaskan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing malaikat itu memiliki tugas, ya, oleh Allah SWT ditugaskan. Termasuk kalau hari Jumat itu ada malaikat-malaikat yang berada di pintu-pintu masjid. Kemudian mereka mencatat siapa yang datang pertama kali. Berikutnya ditulis lagi. Sampai ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, ya, sudah naik ke atas mimbar, malaikat-malaikat itu menutup bukunya tadi itu, lembaran-lembarannya tadi itu, catatannya itu. Kemudian mereka mendengarkan zikir, yaitu mendengarkan khutbah daripada khatib tadi. Jadi malaikat itu apa? Juga berada di apa? Pintu-pintu masjid pada Jumat untuk menjaga, mencatat orang-orang yang datang pada hari Jumat. Jadi Allah SWT memberi tugas masing-masing. Imam Al-Muzani rahimahullah, yang ulama besar, ya, mazhab Syafi'i, beliau mengatakan Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya bukan karena Allah butuh kepada makhluk, ya. Allah menciptakan malaikat bukan berarti Allah butuh kepada para malaikat, ya, butuh bantuan para malaikat, tidak, ya. Allah menciptakan malaikat seluruhnya adalah untuk taat kepadanya. Dan semua malaikat taat kepada Allah, tidak ada yang membantah, ya. Semua malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tabiat malaikat itu adalah beribadah kepadanya. Karakternya, sifatnya, tabiat malaikat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut beliau, di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuannya memikul arsy. Memikul arsy-Nya Allah, nanti diterangkan dalam apa namanya Al-Qur'an. Malaikat yang memikul arsy itu, ya, ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Kemudian Rasulullah SAW itu diberi izin oleh Allah untuk menerangkan kepada sahabat sifat malaikat yang memikul arsy seperti apa, seberapa besar. Ya. Dan disebutkan dalam hadis sahih, ya. Kemudian kata Imam Al-Muzani, sebagian lagi bertasbih di sekitar arsy dan yang lainnya mensucikannya dengan memuji Allah. Allah memilih di antara mereka malaikat sebagai utusan, ya, kepada Rasul-Nya. Itu malaikat Jibril, ya, itu dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan apa? Wahyu kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi mengatur urusan-urusan yang lainnya sesuai dengan perintahnya. Jadi yang menjadi poinnya di sini adalah bahwa Allah itu menciptakan makhluk termasuk malaikat bukan berarti Allah itu butuh kepada makhluknya.
Bukan berarti Allah membutuhkan bantuan para malaikat, tidak. Memang Allah ciptakan makhluk itu sesuai dengan kehendaknya, dan Allah tugaskan mereka ini untuk taat kepada Allah. Diberi tugas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kata Imam Al-Muzani, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memikul arsy. Makhluk yang paling besar, yang paling agung itu adalah arsy, ya. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua malaikat yang memikul arsy itu, mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang beriman. Jadi malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya, yang mereka bertasbih, mensucikan Allah, mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Begitu besar perhatian para malaikat itu kepada orang-orang mukmin. Orang berimannya tidur atau beraktivitas apa saja, malaikat selalu memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ghafir, ya, ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu," malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, "yusabbihuna bihamdi rabbihim," mereka bertasbih memuji Tuhannya, ya, "wa yu'minuna bihi," dan mereka beriman kepadanya, "wa yastaghfiruna," dan mereka memintakan ampunan, "lilladzina amanu," bagi orang-orang yang beriman. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu Subhanallah Subhanallah terus. Kalau ditasbih terus siang malam tidak berhenti-berhenti, ya. Jadi malaikat ini tidak kenapa ketik untuk bertasbih. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat, tidur, tidak ada. Tasbih terus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Tuhannya, ya. Memuji Tuhannya, alhamdulillah, 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 sesungguhnya. Dan mereka beriman kepadanya dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana malaikat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim." Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, kasih sayang Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya malaikat mengatakan apa? Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah, berilah ampun kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Itu apa? Doa daripada malaikat. Disebutkan juga di dalam surat Al-Haqqah ayat 17, ya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah ayat 17, ya. Jadi Allah katakan apa? Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.
menjunjung arsy fawqahu di atas kepala mereka yauma idin pada hari itu samamiyah, yaitu jumlahnya 8 orang ya. Jadi 8 malaikat menjunjung arsy dalam surat Al-Haqqah ayat 17. Ini harus kita imani, ini perkara gaib ya. Perkara gaib kan, berapa malaikat yang memikul arsy? 8. Dalilnya ya. Kemudian dalam hadis Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, saya diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu kata Nabi, antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Antara daging telinga dengan pundaknya ya, tentu tidak sama dengan telinga dan pundak kita ya, cuma itu untuk memudahkan saja ya, supaya kita ngerti telinga dan pundaknya berapa. Sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dengan sanad yang sahih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara informasi ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat-malaikat yang memikul arsy tadi. Maka kita harus beriman ya, meyakini dan membenarkan tadi. Ya. Jadi enak ya, orang beriman ini apa? Dimintakan ampun oleh para malaikat. Malaikat itu sangat apa ya? Sangat perhatian sekali kepada orang-orang mukmin. Kalau ada orang beriman yang mereka ini sholat, masuk ke masjid sholat, kemudian dia menunggu sholat. Selama dia menunggu sholat di tempat sholatnya itu, malaikat selalu bersholawat, mendoa bagi Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Terus ya. Jadi malaikat itu sangat perhatian sekali kepada orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan seorang muslim ya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah dan pertolongannya. Jadi kita ini bisa yakin, bisa percaya kepada para malaikat, cinta kepada malaikat itu karena petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Juga pertolongan Allah, karena kita ditolong oleh Allah, diberi petunjuk, diberi daya, sehingga kita beriman kepada yang namanya malaikat. Padahal malaikat ini adalah ghaib, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Kita mengimani mereka, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail dan sebagainya, termasuk tugas kita imani semuanya. Kita mencintai mereka semua. Kenapa? Ya, kok bisa seperti itu? Karena kita ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai seseorang tidak diberi petunjuk oleh Allah, dia tidak akan beriman dengan malaikat. Karena gaib. Ya. Nah, orang-orang beriman itu percaya kepada yang gaib tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian memang Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an ya, dan Rasulullah SAW juga apa bersabda dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi mereka beriman ini atas apa? Pertolongan Allah, petunjuk dari Allah SWT. Kemudian adanya dalil-dalil wahyu dari Allah SWT. Yang pertama adalah perintah Allah untuk taat ya, untuk beriman ya, untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak beriman kepada malaikat, maka dia Allah katakan apa? Mereka ini sesat sejauh-jauhnya ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, wa may yakfur billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh
sejauh-jauhnya. Siapa yang kafir? Kafir ini berarti dia tidak beriman. Ya. Lawannya iman itu kafir. Ya. Siapa yang kafir? Wa may yakfur billah. Siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikati dan malaikat-malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Alhamdulillah saya dan panjenengan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong, diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita ini beriman kepada Allah walaupun kita tidak melihatnya. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah walaupun kita juga tidak pernah melihatnya. Ya, kita iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul, ya. Kan kalau mau dilihat kan aneh, Pak, ya. Kita kan tidak pernah tahu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi, tidak kenal mereka semua. Tapi kita itu kok beriman, percaya, dan kita cinta kepada mereka. Ah, itulah hidayah dari Allah Subhanahu Wataala. Ya, kita beriman, kita meyakini, kita mencintai mereka itu semuanya adalah orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka dengan ini kita itu harus bersyukur. Karunia Allah berupa iman, hidayah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Makanya kita itu disuruh apa? Disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul bi fadlillah, ya, wa bi rahmani falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka itu gembira. Ya. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, maksudnya dunia dan seluruh kelezatannya. Ya. Bifadlillah, dengan karunia Allah yaitu Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, rahmat Allah SWT yang berupa hidayah, iman dan Islam. Dengan Al-Qur'an dan hidayah, iman dan Islam itu hendaklah orang-orang mukmin itu gembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, maksudnya dunia dan seisinya. Inilah nikmat yang paling besar. Hidayah, iman dan Islam. Ya. Banyak orang yang lebih hebat daripada kita, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan malaikat-malaikat kita, kita Rasul. Ya. Nah, kita alhamdulillah beriman, ditolong sama Allah SWT. Bukan hanya kita beriman, meyakini, membenarkan, kita pun ditolong lagi oleh Allah SWT untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini termasuk kenikmatan yang sangat besar. Ditolong untuk taat kepada Allah. Ya. Allah suruh sholat, maka kita sholat. Ini atas pertolongan Allah. Ya. Allah suruh kita puasa Ramadan, maka kita pun berpuasa. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Jadi harus kita syukuri. Kemudian yang kedua yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 98, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 98 ini Allah mengumumkan, ya, kepada orang-orang yang memusuhi para malaikatnya bahwa Allah adalah musuh bagi mereka. Mankana aduwwal lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa Jibril dan Jibril, wa Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Ya. Jadi kita wajib hukumnya, ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mencintai para malaikat. Siapa saja yang memusuhi malaikat, di sini disebutkan. Sebenarnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu juga malaikat, ya. Tapi oleh Allah disebut lagi. Siapa yang memusuhi malaikat-malaikat Rasulullah, Jibril dan Mikail. Nah, ini menunjukkan bahwa Jibril dan malaikat Mikail ini memang malaikat yang apa?
ya kelasnya itu istimewa, al-muqarrabu, malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat Israfil. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi malaikat-malaikat yang disebut namanya, ya. Ini bukan malaikat Mikael, Jibril, Israfil yang mengatakan, "Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah?" Padahal manusia itu suka menumpahkan darah, suka berbuat kerusakan, suka berbunuh-bunuhan. Itu bukan malaikat-malaikat yang seperti malaikat Jibril, malaikat Israfil, atau Mikail, bukan. Ya. Itu kata Imam Al-Qurtubi, itu adalah awamul malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang apa? Ya, seperti itu, ya. Dan ini disebut khusus. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebabnya ini. Tentang apa namanya ayat ini, ya, itu karena orang-orang Yahudi ini menyatakan bahwasannya malaikat Jibril itu adalah musuh kami, musuhnya orang-orang Yahudi, ya. Kemudian Allah SWT menurunkan apa ayat ini tadi. Ini disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Salam ini seorang ulama Yahudi, ya. Abdullah bin Salam, nanti dia ini masuk Islam, ya. Abdullah bin Salam ini mendengar, ya, akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ini, ya. Pada saat dia ini berada di tempat peristirahatannya, ya, Abdullah bin Salam ini bin. Kemudian dia datang, kepingin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah Sallam, sesungguhnya saya akan bertanya kepada anda tentang tiga hal yang tidak akan ada yang mengetahui jawabannya kecuali dia memang betul-betul seorang nabi. Jadi di apa namanya dites, benar nggak ini nabi? Ditanya tiga hal, ya, karena dia itu ulama Yahudi, ya. Kemudian dia ditanya, yang pertama, apa tanda-tanda pertama hari kiamat? Yang kedua, makanan apa yang pertama-tama dimakan oleh ahli surga? Dan yang ketiga, mengapa si anak itu menyerupai ayahnya atau kadang-kadang menyerupai ibunya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini, ya, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru saja Jibril, ya, memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian mendengar nama Jibril tadi itu, ya, Abdullah bin Salam mengatakan Jibril. Rasulullah SAW mengatakan iya. Katanya Abdullah bin Salam, dia itu adalah malaikat yang termasuk musuhnya kaum Yahudi. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang termasuk musuhnya kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini sebagai teguran. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 98 tadi. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dari Anas. Jadi Abdullah apa namanya bin Salam ini adalah seorang ulama Yahudi. Pada saat Nabi tiba di Madinah, orang-orang lari menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin tahu, ya, seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, ceritanya Abdullah bin Salam pada saat pertama melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ceritanya beliau Abdullah bin Salam. Aku berada di antara kerumunan orang yang berdatangan ingin melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali aku menatap wajah beliau, aku berkesimpulan bahwa wajah beliau ini bukanlah wajah seorang pembohong. Ya. Jadi orang itu kelihatan dari wajahnya ini orang baik apa tidak. Karena itu ulama Yahudi ahli kitab. Lihat Rasulullah SAW ini wajahnya bukan pendusta. Ya. Pasti orang yang jujur, sidik, ya, begitu. Pertama kali aku menatap wajah beliau, aku berkesimpulan bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pembohong. Saat itu aku mendengar beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sebaruaskanlah salam.
sambunglah tali silaturahim, beri makanlah orang lain, dan sholatlah di malam hari saat orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini yang pertama kali nasihat Nabi yang didengar oleh ulama yang kita cintai, pendeta yang kita cintai, Abdullah bin Salam. Ayuhan nas afsus salam, ya. Wahai manusia, sebarkan salam, ya. Kenapa? Fa'timu ta'am, berilah orang makan, ya. Wasilul arham, sambung silaturahim. Dan wasallu fil lail, salatlah pada malam hari, ya. Yaitu ketika manusia itu sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan damai. Itu wasiat yang pertama kali didengar. Wah, ini luar biasa ya. Menyebarkan salam, memberi makan, menyambung silaturahim, dan sholat di malam hari ketika manusia itu sedang tidur. Kalian akan masuk surga dengan damai, dengan selamat. Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan, aku kemudian mendekati beliau dan berkata, ya, ya Muhammad, nah, saat itu kan belum Islam, belum jadi sahabat, ya. Jadi ngomongnya bukan ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya Muhammad, aku ingin bertanya kepadamu tentang tiga perkara yang jawabannya itu tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Tidak ada yang bisa menjawab karena semuanya perkara gaib. Ya. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan Abdullah bin Salam untuk bertanya. Abdullah bertanya, apa tanda pertama terjadinya kiamat? Ya. Apa makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Ya. Kemudian, dan dari mana seorang anak itu menyerupai atau mirip dengan ayah atau ibunya? Kok bisa anak itu mirip ayah dan ibunya? Ya. Nabi SAW menjawab, tanda pertama terjadinya kiamat itu adalah terbitnya matahari dari ufuk barat. Padahal biasanya dia terbit dari timur. Itu tanda kiamat besar. Berarti kalau sudah seperti itu, tidak lama lagi sudah kiamat. Ya. Matahari terbit dari arah apa? Barat. Ya, padahal biasanya dari terbit dari timur. Ada pemakanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hatinya ikan paus. Jadi kan sudah tahu sekarang Pak ya, penghuni surga nanti makan pertama kali itu adalah hatinya ikan paus. Sedangkan anak yang mirip dengan ayah dan ibunya adalah apabila sperma laki-laki lebih dulu keluar daripada wanita, maka anaknya akan cenderung mirip ayahnya. Dan jika sebaliknya, maka anaknya cenderung mirip ibunya. Tapi sampai nggak usah nyetepkan sekarang Pak ya. Wah, ya. Nggak usah ya. Ya. Jadi nggak perlu mirip ibu-ibu berarti ya, sudah ya. Cuma dengan ini, ini ternyata bisa diprogram. Ya. Kepingin punya anak laki atau perempuan. Gitu ya. Pokoknya yang duluan, nah mirip dia. Ini punya anak perempuan atau laki-laki, ya sudah. Ya. Tinggal anak laki-laki ya, berarti bapaknya duluan, ya seperti itu. Kalau apa? Kalau perempuan itu apa? Ibunya yang lebih dulu. Jadi kata Nabi, kalau sperma laki-laki itu lebih dulu keluar dari wanita, maka anaknya cenderung mirip ayah. Dan jika sebaliknya, maka anaknya itu cenderung mirip apa? Ibunya. Mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Salam langsung berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Anda adalah benar-benar utusan Allah. Itu kisah maksudnya apa? Pendeta yang lebih ulama yang lebih paling dihormati Abdullah bin Salam ini ya ke dalam Islam. Ya setelah apa? Ngetes Nabi tadi itu dengan tiga pertanyaan dan semuanya itu tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi dan dijawab oleh Nabi SAW benar karena dia membaca kitab kan ya. Nah seperti itu maka akhirnya dia percaya ini betul-betul seorang nabi ya. Tadi sudah tanda-tandanya dari wajahnya dia bukan seorang pendusta. Kemudian wasiat-wasiatnya yang pertama kali dia dengar luar biasa. Sebarkan salam, beri makan, tamu silaturahim, sholat di waktu malam. Nah, ini luar biasa. Kemudian dikasih tiga pertanyaan tadi, kok benar? Oh berarti dia ini seorang nabi.
seorang Rasul. Lalu dia bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad SAW, dan kau adalah utusan Allah. Ya, begitu. Tapi tadi Nabi Abdullah bin Salam mengatakan apa? Itu tadi Nabi mendapat apa? Mendapat pemberitahuan, ya, wahyu dari malaikat Jibril, ya. Diberitahu oleh malaikat Jibril jawabannya. Kan Nabi tidak tahu yang itu, okay. Tapi begitu menjumpai malaikat Jibril, maka dalam riwayat Bukhari tadi itu Abdullah bin Salam itu mengatakan sesungguhnya Jibril itu termasuk malaikat yang paling dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Ya. Maka kemudian Rasulullah memperingatkan dengan ayat tadi, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwul kafir. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian termasuk juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah tadi, ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Ini adalah apa? Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat, ya, malaikat-malaikat, dan untuk itu kita diwajibkan untuk apa? Beriman. Nanti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga. Malaikat nanti akan masuk ke pintu-pintu tadi, masuk ke pintu-pintu surga. Kemudian menemui orang-orang beriman, mengucapkan selamat. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima shabartum. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun 'alaikum bima shabartum. Keselamatan atas kalian, ya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian bima shabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Maksudnya orang-orang beriman ini dulu, ya, ketika di dunia sabar mereka. Sabar apa? Sabar melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, musibah dan lain sebagainya. Mereka bersabar. Karena mereka sabar, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Keselamatan bagi kalian disebabkan kesabaran kalian. Maka kita ini harus sabar, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap apa? Takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tertimpa sakit, kesulitan dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya, ya, kita cukupkan sampai di sini. Baik dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang keterlibatan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam bantuan yang diberikan kepada kaum muslimin ini memang sejak dahulu ya. Artinya bukan satu hal yang aneh ya, bagi apa namanya kaum muslimin bahwa Allah pun akan menolong mereka dengan menurunkan malaikat untuk memberikan bantuan kepada mereka. Karena malaikat ini juga bisa menyerupai manusia. Nabi SAW mengatakan apa? Ya tanassalu lil malaku ahyanan rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Kadang-kadang malaikat itu
menjelma kepadaku seperti seorang laki-laki. Lalu dia berbicara kepadaku dan aku memahami apa yang dia ucapkan. Nah, penglihatan para sahabat juga yang ikut dalam perang Badar, di sini disebutkan kepada sosok-sosok para malaikat, itu juga ada. Begitu juga penglihatan mereka secara beramai-ramai kepada malaikat Jibril yang terjadi lebih dari sekali, ya. Karena sekali waktu malaikat Jibril itu juga datang dalam wujud yang mirip dengan nama seseorang, ya. Jadi kalau di dalam surah Al-Anfal itu Allah katakan begini, it tastaghizuna rabbakum, ingatlah ketika kamu istighosa kepada Allah. Istighosa itu minta pertolongan, berdoa minta tolong kepada Allah. It tastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi Rasulullah SAW itu kan pernah pada saat perang Badar melihat pasukannya tidak berimbang, 313 orang lawan 1000 orang tentara Quraisy. 313 orang ini tidak siap untuk berperang, perlengkapannya sangat minim, sementara mereka jumlahnya lebih besar 1000 orang dan mereka siap dengan persenjataan. Maka Rasulullah SAW berdoa lama sekali sampai mengangkat kedua tangannya ini ke langit dan kelihatan ketiaknya yang sampai selendangnya itu jatuh. Sampai Abu Bakar itu apa? Merangkul Rasulullah SAW, ya. Sudah ya Rasulullah, Allah pasti akan menolongkan. Dan Rasulullah doanya apa? Ya Allah, jika pasukan yang sedikit ini tidak engkau menangkan, niscaya engkau tidak akan disembah lagi oleh penduduk bumi ini selama-lamanya. Sampai seperti itu. Itu Rasulullah SAW sampai begitu minta tolong betul kepada Allah SWT. Itu minta tolong betul. Kita sedang itu narobbaku fastajabalaku. Lalu Allah SWT mengabulkan permintaannya, yaitu dengan begini apa? 1000 malaikat, ya, 1000 malaikat yang pakai tanda. Jadi mereka bisa menang itu bukan karena jumlahnya, bukan karena persenjataannya, bukan, tapi karena pertolongan Allah. Apa? Allah menurunkan 1000 malaikat kepada Rasulullah SAW untuk apa? Membantu beliau dan para sahabat dalam perang Badar. Dan itu sangat mungkin sekali terjadi pada peperangan-peperangan kaum muslimin yang lain, di mana mereka itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, menjaga diri dari maksiat. Mungkin karena jumlah sedikit dan ada yang berdoa, kita Allah akan tolong mereka, ya pasti. Ya. Jadi kejadian-kejadian seperti itu memang sangat mungkin sekali, ya, terjadi. Yang jelas kemenangan itu adalah karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Ya. Tidak mungkin lah, ya. Kalau secara akal dari militer manapun, Taliban yang segitu bisa mengalahkan Uni Soviet atau bisa mengalahkan Amerika, semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ayo. Jadi kalau seseorang itu memang dia melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW tadi, satu, sebarkan salam. Sebarkan salam itu, makanya dianjurkan, ya, akhir zaman ini tanda-tandanya di antaranya adalah pengkhususan salam. Orang itu kalau tidak kenal sama temannya atau sama grupnya, tidak mengucapkan salam. Tapi Islam mengajarkan sebarkan salam, ya. Salam, kenal, tidak kenal, pokoknya dia ini muslim, kita mengucapkan salam. Yang kedua, memberi makan. Memberi makan ini di situ tidak disebutkan khusus untuk fakir miskin atau kaum duafa, ya, fuqara masyarakat. Memberi makan memang sangat dianjurkan sekali, memberi makan fakir miskin. Tapi kita neraktir, misalkan Pak Edi tak traktir beli bakso atau beli nasi goreng, tidak apa-apa. Neraktir teman-teman kita yang mampu, tidak apa-apa. Memberi makan mereka itu termasuk sebaik-baik apa? Amal, ya, memberi makan.
Tidak harus fakir miskin. Fakir miskin lebih ditekankan ya. Tapi kadang kan kita traktir teman, ya, tamu atau sahabat, kerabat, tetangga dan sebagainya. Dan apa yang dimakan itu kan menjadi apa? Daging, menjadi darah, menjadi urin dan sebagainya kan. Nah itu nanti dia bisa menjadi apa? Apa? Amal yang tersendalir ya. Kalau dia memberi makan, makanya sedekah seorang suami kepada istrinya memberi makan itu juga termasuk sedekah. Setiap suapan yang dimakan istrinya, dimakan anaknya itu termasuk sedekah. Nah, kemudian anaknya bisa besar, ya, bertumbuh, berkembang, jadi tulang. Kemudian digunakan untuk taat, nah itu orang tuanya juga akan mendapatkan. Kemudian tadi sholat di waktu malam ketika manusia menyambung silaturahim, kemudian sholat di waktu malam. Tentu ini semua amal-amal yang utama, ya, yang akan mengantarkan seseorang itu dimasukkan ke dalam surga dengan selamat, dengan catatan. Catatannya apa? Dia tidak mengerjakan kesyirikan. Walaupun dia memberi makan, walaupun dia sholat malam, walaupun dia banyak amalnya, kemudian dia misalkan ya berkurban untuk selain Allah, atau dia berdoa minta kepada selain Allah, atau dia bisa meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Ya. Tapi secara umum kaum muslimin itu pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ada yang masuk tanpa dihisab, tanpa diadab, yaitu apabila mereka ini merealisasikan tauhidnya tadi itu dengan baik. Ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, hanya ditunjukkan amalnya saja, catatan amalnya, dia mengamalkan dosa ini, dosa itu dan sebagainya, sehingga dia takut, Allah murka kepadanya, lalu Allah mengampuninya, Allah memaafkannya, itu hisab yang ringan. Ya. Tapi ada juga yang terlebih dahulu dia harus dihisab dengan berat tadi, dengan teliti tadi ya. Dia ada orang-orang yang beriman, dia juga masuk ke dalam neraka. Tetapi nanti mereka akan dikeluarkan. Yang oleh para ulama disebut apa? Orang-orang mukmin, orang beriman yang fasik, yang melakukan dosa-dosa besar ya. Atau ahli tauhid, orang yang bertauhid tetapi mereka ini banyak berbuat kemaksiatan. Timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Nah itu semua terserah Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, ya diampuni ya. Tapi kalau Allah menghendaki dia harus masuk dulu, ya masuk dulu ke dalam neraka. Nanti Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang ada di dalam neraka tadi yang masih punya iman walaupun seberat zarah. Kemudian malaikat itu mengeluarkan mereka, dan para malaikat itu mengenal mereka dari bekas sujudnya. Berarti mereka ini masih orang ya. Jadi malaikat itu mengenali mereka, orang-orang yang imannya hanya seberat zarah itu dikeluarkan, itu para malaikat mengenali karena bekas-bekas sujudnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Segala kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Kalau ada kelemahan, kesalahan semata-mata karena kelemahan diri saya, dan jika ada pendapat yang lebih benar dari apa yang saya sampaikan tadi, mari kita mengikuti pendapat yang lebih benar tadi. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.